Jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan beredarnya pesan berantai di grup WhatsApp, yang berisikan daftar nama Ustadz Radikal. Melalui unggahan foto di akun Instagram Ustadz Felix Siau, ia membagikan sebuah tangkapan layar pesan berantai di grup WhatsApp. Dalam pesan berantai tersebut terpantau sebuah narasi tulisan dengan judul, Daftar Penceramahan Terindikasi Intoleran dan Radikal. Hindari untuk mendengarkan apalagi mengundang, tulis Felix Siau seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya @felix.siau pada Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Sementara itu, nampak dalam tangkapan layar tersebut terdapat 10 nama Ustadz Radikal. Di antara nama-nama Ustadz Radikal, ada Ustadz Felix Siau dan Abdul Somad. Adapun 8 Ustadz lainnya yakni Ustadz M. Ismail Yusanto, Hafiz Abdurrahman, Fatih Karim, Yasin Muntahar, Fahmi Amhar, Farid Wajdi, Jamil Az-Zaini, dan Irfan Abu Nafid. Menanggapi namanya terdaftar dalam Ustadz Radikal, alih-alih marah dan protes, Ustadz Felix Siau justru memberikan respon dengan santai dan penuh candaan. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan gak boleh diundang dan didengar, buka Ustadz Felix Siau. Tahun 2017, saya jadi tokoh radikal nomor 2 setelah HRS, sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi nomor 1 ya, sambungnya dengan canda. Tapi untuk sementara belum diketahui kebenaran sumber dari pesan singkat yang beredar di grup WhatsApp yang heboh di media sosial itu.